lagi bagi teman-teman yang mau top up game yang pastinya legal, aman, dan terpercaya, langsung saja menuju ke www.sunskygamingshop.com. Jadi di situ tersedia banyak sekali top up game maupun aplikasi yang ada di Play Store, yang pastinya ada FIFA Mobile. Jadi caranya sangat mudah, teman-teman langsung saja kalian klik misal FIFA Mobile, langsung saja kalian pilih metode login misal Facebook, terus pilih nominal top up misal 12k FIFA Point. Di situ langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank BRI. Di situ sudah tertera harganya yaitu 550.000. Terus kalian masukkan nomor WA teman-teman. Terus langsung saja beli sekarang, itu sangat mudah ya. Atau teman-teman langsung saja lewat WA, itu juga satu langsung saja kalian WA ke nomor ini. Nah, itu langsung satu atau pilih metode yang lain lewat DM Instagram itu ke @sunskygamingshop. Di situ sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top up game-game mobile. Jadi oke, langsung saja kalian top up ke Sunskygamingshop. Langsung saja kita menuju ke video, cuy. Oke, cus. Oke, halo saudara-saudara, berjumpa channel Perkara Dunia. Ya, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali di sini kita akan bermain game FIFA 22 Mobile Global Version lagi, cuy. Oke, untuk konten kali ini di sini saya akan merekomendasikan pemain lagi, yaitu pemain-pemain terbaik di posisinya dengan formasi 4-3-3 holding, cuy. Oke. Ya, karena sudah banyak sekali yang request soal pemain-pemain terbaik. Mungkin sudah banyak yang nabung koin dan ini ingin membelanjakan koin dengan pemain terbaik, cuy. Oke. Di sini saya akan buat squad builder lagi menggunakan fifarender.com, cuy. Oke, langsung saja kita menuju ke fifarender, cuy. Oke. Cus. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke fifarender.com. Oke, ini tampilan squad builder seperti biasanya, cuy. Oke, di sini kita akan atur ke formasi 4-3-3 holding dulu. Nah, ada CDM-nya ya. Oke, kita buka FIFA Mobile yang ada di HP dulu, karena saya sudah merekomendasikan pemain-pemain terbaik menurut saya, cuy. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, jadi ya itu hak teman-teman, jadi tapi ini rekomendasi dari saya ya. Oke, yang pertama di sini posisi striker atau ST. Ada tiga pemain terbaik menurut saya, cuy, yaitu si Robert Lewandowski, Sadio Mane, dan Ronaldo Nazario da Lima di posisi ST ini, cuy. Oke, menurut saya untuk paket lengkap itu bisa nyundul, bisa nge-shot, bisa dribbling juga, itu Robert Lewandowski menurut saya, cuy. Tetapi banyak yang merekomendasikan lagi yaitu si Ronaldo Nazario, karena Ronaldo Nazario itu punya strong, bisa nyundul juga, dan dia pace-nya kenceng, cuy, si Ronaldo Nazario ya. Tapi ya itu apa ya, cuy, sebuah opini. Tapi kalau menurut saya terbaik masih Robert Lewandowski, itu menurut saya, cuy. Jadi saya akan merekomendasikan seorang Robert Lewandowski di bagian striker terbaik, cuy. Oke, ini dia Robert Lewandowski. Ayo, cuy, masuk, cuy. Nah, oke, mantep ya. Selanjutnya di sini posisi LW atau left winger, kita lihat. Oke, di sini ada dua pemain yang menurut saya bagus banget gameplaynya, yaitu si Carrasco dan Raheem Sterling. Oke, yang terbaik siapa sih? Ya pasti si Sterling ya. Kalau si Carrasco kan ya bagus, tetapi masih bagusan Raheem Sterling menurut saya, cuy. Oke, ini dia, ini kayak mirip formasi saya jadinya ya. Oke, saja posisi right winger atau RW. Di sini ada lumayan banyak, cuy, ada 4, yaitu Ender Damaria, Rodrigo, Muhammad Salah, dan Ocampos. Nah, di sini bisa menyesuaikan saja untuk teman-teman yang suka cutting inside atau menusuk seperti gameplay saya, jadi kan saya jarang sekali crossing ya. Itu yang cocok itu Ender Damaria, Rodrigo, dan Muhammad Salah. Dan di sini itu ada Ocampos, cuy. Ocampos itu bagus banget, asli bagus banget. Dia strength, tinggi badannya 1,85 kayaknya, cuy. Dan dia spesialis umpan silangnya bagus banget, cuy. Dan sayangnya dia itu minusnya di weakfootnya bintang 4, jadi untuk cutting set agak kurang karena susah nendang pakai kaki kiri, cuy. Nah, itu yang minusnya Ocampos. Tapi dia bagus banget dari segi pace,
strength, stamina dia terbaik lah sih untuk posisi RW itu dia terbagus sih. Oke, di sini saya akan merekomendasikan pemain terbaik di RW menurut saya itu si siapa sih? Mohamed Salah. Nah, itu menurut saya sih. Kenapa enggak pakai Salah aja, Bang, malah pakai Rodrigo ya? Enggak apa-apa sih, saya lebih suka Rodrigo ya kalau saya, tapi yang terbaik jujur aja masih Mohamed Salah menurut saya sih. Ketimbang Rodrigo masih bagusan Mohamed Salah. Oke, selanjutnya posisi CAM. Enggak ada CAM ya. Posisi CM yang sisi kiri. Oke, di sini ada Ruud Gullit, Prime Ekken, ada Paul Pogba, Renato Sanchez dan Paul Scholes. Oke. Di sini untuk CM di sisi kiri, menurut saya kalau dari segi gameplay, saya masih suka Gullit, Prime Ekken sih. Gullit, Prime Ekken itu masih salah satu CM terbaik ya dari keseluruhan statistik sih. Prime Ekken ya. Kalau teman-teman masih lebih suka Pogba silakan, atau Posko silakan sih, tapi saya lebih tertarik ke si Gullit. Soalnya dia punya tinggi badan, terus dia punya threat penyundul kuat. Jadi ya kita bisa si Gullit ini bisa bantu serangan juga bantu bertahan juga cuy. Karena tinggi badannya serta kekuatannya ya. Oke. Dia itu ya apa ya cuy? CM tetapi punya threat mengiring bola cepat itu kayak si Renato Sanchez. Otomatis di sini saya akan masukkan Renato Sanchez ya. Renato Sanchez. Oke, SB-nya vision ini sih. Mantap ya. Oke, ini dia untuk posisi M, selanjutnya posisi CDM cuy. Oke, di sini CDM ada si Casemiro, Essien dan Petit. Oke, teman-teman pasti tahu saya pilih siapa ya. Ya, tentu saja saya akan pilih Petit. Kenapa enggak Essien, Bang? Essien bagus, dia bisa lane change gaming ya. Tetapi untuk seorang CDM kita enggak butuh lane change-nya cuy. Kita butuh defendingnya, namanya juga central defending midfielder, jadi dia bantu bertahan. Otomatis si Petit ini terbaik. Oke, jadi untuk CDM kita tidak mengharapkan ofensifnya, kita mengharapkan defense-nya. Kalau CAM, nah CAM kita mengharapkan attacking-nya cuy. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita posisi LB. LB di sini ada Roberto Carlos, Angelino dan Dams. Kenapa mirip sekuat saya jadinya cuy? Roberto Carlos bagus banget, asli bagus banget, strength, cepat ya cuy. Tetapi dia minusnya ketika posisi corner itu jadi lubang banget. Itu alasan saya kenapa saya nggak pakai Rodrigo. Soalnya sering jadi lubang ketika corner kick. Soalnya Roberto Carlos ini sering bantu di corner sih. Jadi ya malah jadi lubang ya. Jadi saya otomatis akan memilih Davis. Davis ya. Kenapa pilih Davis, Bang? Dia bisa lane change ya. Bantu ofensif. Dia tinggi, dia strength juga, cuy. Jadi, ya bagus banget ini buat posisi LB, cuy. Bisa ofensif, bisa defending juga, cuy. Karena dia tinggi ya, badannya tinggi. Bang, tapi kan kinerja bertahannya dia rendah, tapi nggak tahu kenapa sih Davis ini jarang sekali kecolongan, cuy. Jarang banget kecolongan. Soalnya dia pace-nya kencang. Jadi, bolak-baliknya dia cepet, cuy. Oke. Yang selanjutnya posisi CB. Di sini ada Rudiger, Koulibaly, Koeman dan Fernando Herrero. Otomatis di sini kita akan pilih si Herrero. Herrero ini masih jadi CB terbaik sekarang menurut saya. Oke, ini Javis ini kan chemistry-nya joker, jadi dia kayak premaken cuy. Oke, selanjutnya yang kedua ini ada si Rudiger, Koulibaly, Koeman ya. Oke, kita pilih si Rudiger. Nah ini duet maut ini cuy, duet maut ya, Rudiger dan Fernando Herrero. Wah mantap. Saja posisi RB di sini ada Cafu dan Klaus. Oke, milih siapa Bang? Pasti milih si Klaus cuy. Saya itu gak ada alasannya, soalnya masih dari segi gameplay Klaus ini bagus banget. Dan harganya naik terus sih. Sekarang sudah sampai 48 juta dengan OVR 103 ini luar biasa sih. Dia menyamai OVR 105 ya. 104 sih. Jonathan Klaus karena dia jadi RB terbaik sih sekarang ya. Saja posisi yang terakhir yaitu formasi posisi goalkeeper atau GK.
di sini ada Van der Sar Prem Icon, ada Casillas dan si Van der Sar yang icon acara. Kita akan pilih Van der Sar yang icon acara aja, jadi di balik OVR-nya tinggi, dia statistiknya juga bagus sih. Kalau gameplaynya saya belum pernah ya, saya belum dapat sih. Oke, ini dia. Ini skuad idaman saya, dream team saya untuk sekarang ini. Soalnya belum ada prime icon lain. Entah besok kalau ada prime icon pengganti si hero ini muncul LW terbaik, RW terbaik. Soalnya pasti statistiknya gila-gilaan karena over 107 untuk next prime, saya yakin cuy. Saya harap besok itu prime-nya itu keluar CM, kalau enggak RW. Kan jarang LW. LW dan CM kan untuk prime icon itu LW cuma si Ronaldinho cuy. Untuk RW cuma si Garincha. Nah, kemungkinan besar akan muncul CM dan LW menurut saya. LW RW cuy. Nah, itu pasti mantep banget cuy. Oke, di sini kita akan atur boss editornya dulu. Kita samain dengan punya saya yaitu level 16 seperti biasanya. Oke. Aduh. Oke, 16 terakhir. Nah, oke, di sini OVR-nya 119. Kenapa 119 ya, cuy? Padahal OVR saya 124 loh. Kenapa ya? Oh, beda ya sama OVR saya, cuy. Oke, ya mungkin aduh kepencet. Mungkin itu aja rekomendasi pemain terbaik menurut Perkoro Donyo. Jika teman-teman enggak sependapat, ya nggak apa-apa lah cuy, ini karena pendapat saya ini pemain-pemain terbaik di posisinya di era sekarang ini, sebelum adanya pemain-pemain event lanjutan yang muncul di event UCL ini cuy, event UCL UEL ini ya, apa namanya, PBG cuy, event PBG, GSC lah, GSC ya. Oke, ya jangan lupa suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan di dua game karena selanjutnya cuy. Oke, salam berkorot, tujuh, cuy.